Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang berdoa dulu ya. Berdoa ya. Sisa amalnya diambilin dulu. Berdoa. Baca doanya. Sisa kemana itunya? Jamnya mana? Gak ada. Hilang. Tolong. Kan semuanya buka seperti biasa dibaca Al-Fatihah sampai surat Ad-Duha. Mimpin rel dan rel. Ya, Kak. Action. Oke, hari ini kita belajar lanjutan kemarin mengenai ekosistem. Tapi sekarang kalian saya kelompokkan dulu sesuai yang kalian kemarin observasi ke grup-grup. Saya suruh kalian ke sana, ke desa Kenanga. Sudah kenal semua kan? Sudah. Kalian sekarang dibagi 4 kelompok kan? Tadi kan kemarin sekalian kalian duduknya per kelompok yang sesuai dengan kemarin itu, yang kalian observasi kemarin sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sok sekarang duduknya per kelompok dulu. Oke, sebelum membahas materi yang akan kita sampaikan, saya pengen tahu dulu apakah kalian masih ingat tentang kemarin yang kita bahas materinya mengenai ekosistem. Siapa, saya ingin bertanya dulu, siapa yang tahu, siapa yang masih ingat, yang paham apa itu ekosistem, Najo? Ya, Ajija, apa itu ekosistem, Jah? Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Oke, tuh. Apa tadi? Hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa saja komponen yang ada di ekosistem tersebut, Ngacung? Siapa yang tahu? Ya, Elin. Komponen
Oke, jadi ada dua komponen ya. Pertama komponen biotik, hidup. Kemudian yang kedua abiotik yang hidup. Yang ketiga pertanyaannya, siapa yang tahu ada berapa jenis ekosistem di dunia ini? Siapa namanya lupa saya? Farel, iya dong, Farel yang kecil, Farel. Ekosistem darat dan ekosistem air. Oke, ada dua ekosistem, ekosistem darat dan ekosistem air. Saya lupa tadi tentang mengenai yang pertanyaannya Elin tuh, yang jawabannya Elin ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik contohnya apa? Siapa yang tahu? Komponen yang biotik yang hidup. Ya, Pare, Ragil, komponen yang hidup apa contohnya? Manusia, hewan, kemudian tumbuhan. Oke, betul. Yang abiotiknya siapa yang tahu? Ya, Agiza. Yang abiotik yang tak hidup komponennya? Peda, kemudian motor. Ada lagi yang lain? Batu, ada yang lain? Udara, ada yang lain? Matahari yang lainnya, kelompok sana? Papan tulis, yang lainnya? Batu, kemudian? Buku, meja, oke. Berarti udah bisa membedakan ya, mana komponen hidup dan tak hidup. Tapi sekarang sudah gak ngomongin itu lagi. Sekarang kita ngomonginnya adalah mengenai pencemaran ekosistem. Pernah dengar kata pencemaran? Pernah. Apa sih itu pencemaran? Merusak. Pencemaran adalah perusak atau merusak. Perusak atau kerusakan. Yang lain, membuang sampah sembarangan adalah suatu pencemaran. Membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Ya, tegar. Membuang sampah sembarangan sudah. Yang lain, tegar. Menebang pohon sembarangan. Oke. Yang lainnya, jangan ragu terus. Yang lainnya, pencemaran. Ada yang bisa menyimpulkan dari sini? Bisa tahu apa namanya? Ada air yang tercemar, udara yang tercemar, kemudian ada tanah yang tercemar. Ciri-cirinya tahu? Tahu ciri-cirinya? Gak tahu? Nah, saya apa namanya? Kaki kebrokan. Oke, siapa lagi yang selain merusakkan, menebang pohon, membuang sampah sembarangan, siapa lagi yang bisa, ya? Banyak sampah berserakan, oke. Banyak sampah berserakan. Kemudian yang lain, ya? Banyak asap pabrik, oke. Pencemaran adalah banyaknya asap pabrik. Selain itu ada yang bisa? Farel? Udaranya kotor. Karena Farel sering terkena flu ya, Rel? Udaranya kotor. Ada yang lain? Ya, Aik? Airnya berbau. Oke, air berbau. Oh, kemarin Aik ke itu ya? Ke Duku Kerupuk, airnya berbau ya? Oke. Nah, jadi intinya dari ini semua yang kamu kemukakan, jadi pencemaran itu apa intinya? Pencemaran adalah masuknya zat asing. Oh, asing, zat asingnya apa sih? Kayak sampah, udara kotor, air kotor, tanah tercemar, kemudian ada limbah pabrik dan asing yang mengubah tatanan ekosistem darat
adalah masuknya gas asing yang mengubah ekosistem darat apa saja yang mencemari ekosistem. Ada beberapa macam pencemaran, itu ada pencemaran pertama, pencemaran udara. Betul, siapa yang jawab tadi? Luar biasa, tepuk tangan buat pencemaran udara, air, pencemaran apa dari udara. Kemudian apalagi Elin ya, apalagi Elin yang lainnya, siapa yang tahu? Ya, pencemaran air. Pencemaran air, betul. Oke. Kemudian pencemaran tanah, boleh siap. Nah, ini adalah jenis-jenis pencemaran. Yang dicemari ini. Udara yang biasa kita hirup, air yang biasa kita buat mandi, buat minum, kemudian tanah yang buat kita menanam, buat kita berpijak, ini yang dicemari. Nah, kita sekarang ngomongin yang kemarin kalian pergi ke sana, itu kan mengenai pencemaran air. Sekarang saya pengen kalian ingin mengemukakan apa yang kalian observasi ke sana, ada apa di sana, kalian identifikasi. Masih ingat kan? Kalian identifikasi, kemudian saya akan tambahkan lagi mengenai ini beberapa berita tentang buku kerupuk yang airnya tercemar. Kalian sambungkan di sini. Kemudian kalian tugasnya adalah kalian pertama identifikasi dulu. Apa sih identifikasi? Kenalan, identifikasi. Kenalan dulu di sana ada apa, apa yang tercemar, bagaimana keadaannya. Kemudian analisa. Bukan ada risa. Analisa atau analisis. Kemudian cari solusinya. Paham kan? Contoh identifikasi di sana ada sungainya berbau, kemudian apalagi dan seterusnya. Kemudian kamu analisis kenapa sungai bisa berbau, mungkin karena limbah pabrik. Bagaimana mencari solusinya? Jangan membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Kalian kan sudah kesana, nanti saya akan menambahkan ini juga artikel tentang berita mengenai pencemaran air. Oke, saya akan bagikan, kemudian kalian tulis di kertas lembar. Kalian identifikasi, kemudian kalian analisis, kemudian cari solusinya. Oke, terkelompok saya kasih satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Di koran juga. Bentar, saya agak matanya seliwer. Kalau Bapak bisa baca. Di koran juga, saya tadi pagi baca, kebetulan pas banget koran harian yang ada di sekolah, saya membaca di sini mengenai di sini lihat dulu sini. Ada gambar orang sedang membersihkan sungai. Lihat, sungai warnanya hitam, banyak sampah. Ini disebut pencemaran air, merusak ekosistem. Apa yang dirusak di sini? Air. Terus akibatnya kenapa nanti? Ikannya pada mati. Air tidak bisa untuk diminum. Bahaya. Boro-boro manusia ingin minum. Contoh ikannya saja minum di tempat tinggal di sini nggak mau. Mereka membuang sampah, memungutin sampah, kemudian yang mungkin ada lokalisasi di keruk. Pernah kan di depan di keruk pakai beko. Nah itu upayanya, salah satu upayanya menormalisasi supaya tidak
apa sih namanya? Dangkal, supaya tidak dangkal. Betul. Di sini ada di daerah Sungai Citarum. Di mana Sungai Citarum? Bandung. Bandung. Bentar, oke, siap. Nah, di mana, Bro? Di sini aja kan. Ada upayanya. Di sini ada gubernur Jawa Barat. Siapa gubernur Jawa Barat? Ridwan Kamil sedang melakukan ini di sini beritanya. Oke, sekarang menuju ke situ. Ke kalian tugasnya, kalian baca, kalian rembukan per kelompok, kalian dirembukan, kalian apa namanya identifikasi, kemudian analisis, kemudian cari solusinya menurut kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat kemarin kesana, observasi kesana ke grupku, kemudian sesuai ada yang berita, kalian rembukan bersama-sama, sok dimulai. Saya beri waktu kalian 20 menit untuk rembukannya. Sok, silakan pembahasannya dulu dilihat. Oke, ada yang kesulitan? Tidak ada. Gampang? Bisa menganalisis? Bisa. Bisa mengidentifikasi? Bisa. Bisa. Oke, kalau ada yang sulit, nanti saya tanyakan saja ke saya. Oke, sekarang ada yang sudah semua? Sudah. Sekarang saya pengen tahu hasil identifikasi kalian, analisis kalian, kemudian solusi kalian bagaimana mengenai kalian observasi ke duku kerupuk yang kemarin ya? Ya. Saya tambahkan lagi mengenai berita tentang pencemaran air di duku kerupuk. Saya pengen tahu dari kelompoknya Jeda dulu, boleh? Apa yang kalian dapatkan dari tadi diskusi itu? Identifikasinya apa saja, Jeda? Airnya berwarna hijau. Oke, di sana airnya berwarna hijau, betul? Yang lain sama ada berwarna hijau di sana? Ya. Oke, terus? Airnya berwarna pink. Oke, di sana airnya berwarna pink, betul tidak? Di sana warna pink? Betul. Apalagi, terus? Banyak sampah. Banyak sampah, betul di sana banyak sampah? Betul. Sampah apa saja di sana biasanya? Sampah apa saja yang ada? Plastik. Batang debu juga ada. Oke, batang ayam. Kemudian apa lagi? Saya pengen udah dulu. Saya pengen dari kelompok nyarian apa yang di sana identifikasinya selain tadi yang dikemukakan oleh Ajinja, selain itu? Banyak ayam. Banyak lalat berhubungnya apa ya? Batang. Oke, banyaknya lalat. Kemudian apa lagi? Airnya berwarna hitam. Endut. Ya. Itu airnya berwarna hitam karena endut, karena dangkal mungkin ya. Saya pengen tahu dari kelompoknya Elin, identifikasinya. Sungainya dangkal. Kenapa bisa dangkal, Elin? Di sana. Banyak limbah yang berserakan, jadinya dangkal ya Elin, mungkin ya. Kemudian apa lagi Elin? Sungainya bau, airnya bau. Bau, benar bau Elin. Oke, bau. Saya pengen tahu dari kelompoknya si Farel yang kecil, mungil. Apa Farel? Sungainya tidak ada ikan. Tidak ada ikan, itu penyebab apa kenapa tidak ada ikan? Airnya tidak mengalir sehingga tidak ada ikan. Oke, setelah selain itu, selain airnya mengalir, kenapa tidak ada ikan? Karena
karena banyak limbah kotoran, mungkin itu karena bau ya, sehingga air tidak ada di situ. Kemudian banyak airnya berwarna hitam ya. Oke, saya pengen tahu analisanya, kenapa bisa terjadi? Saya pengen tahu dari kelompoknya Eli dulu. Di analisa Lin, kenapa bisa terjadi seperti itu Lin? Kenapa Lin? Karena limbah pabrik, karena di situ daerah pabrik buangnya ke sungai. Oke, saya pengen tahu dari kelompoknya Farel, analisanya, kenapa bisa terjadi pencemaran? Banyak jentik nyamuk, kenapa bisa banyak jentik nyamuk? Karena air tidak mengalir. Oke, karena air tidak mengalir. Salah satu ciri, banyaknya nyamuk itu nganak bertelur itu biasanya di tempat air yang tenang ya. Tempat air tenang di situ bisa air si indukan nyamuk bertelur di situ. Tapi kalau airnya mengalir, nyamuk tidak akan bertelur. Akibatnya banyak nyamuk, betul. Oke. Kemudian dari kelompoknya Rian, kenapa analisanya? Kenapa bisa terjadi pencemaran air? Sungainya dangkal kenapa? Karena banyak sampah yang berserakan. Oke. Selain itu, apa lagi? Kenapa lagi? Yang kalian tulis di situ apa? Airnya berbau. Kenapa? Karena limbah pabrik. Oke. Kelompoknya Jijan? Banyak sampah. Kenapa? Banyak sampah. Karena masyarakat tidak peduli. Buangnya sampahnya di sungai. Oke. Siapa ya di sini yang kalau buang sampah di sungai? Oke. Ngaku betul, jujur. Oke. Siap. Sekarang. Kalau ekosistem kalian pengen seimbang, pengen terjaga, pengen terawat, komponen-komponennya seimbang, terjaga, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati, tidak ada yang berkurang, seimbang pokoknya. Jangan membuang sampah. Solusinya, saya pengen tahu bagaimana solusinya aja. Pengerukan kembali di Beko. Seperti yang sudah pernah terjadi di depan ya. Ya, Beko, biar dalam lagi. Kemudian, selain itu kelompoknya Dafa, apa? Oke, biasanya ada peraturan, dibuat peraturan boleh. Jangan membuang sampah di saluran yang anak-anak tulisan biasanya ya. Ya, tulisan. Oke, dibuat peraturan. Kemudian apa lagi kelompoknya Rira? Siapa yang membaca? Kurangi pemakaian.